Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya. Ya, saya sekarang ada di kebun. Ini cuaca ini mau hujan nanti malam ya sahabat-sahabat semuanya ya. Malam, ini udah hujan. Ini udah hujan ya, Wak ya. Wak ini baru sudah motong sahabat-sahabat semuanya ya kan. Nah, ini mau sudah motong. Nah, ini karetnya. Angin. Nah, ini orangnya. Assalamualaikum. Ya Allah. Sudah sholat, Pak? Sudah sholat. Iya, coba tengok sini sedikit lah. Iya. Ternyata dia baru sudah sholat, sahabat-sahabat semuanya. Saya baru berkunjung aja ke sini, sahabat-sahabat semuanya. Nah, betul-betulin baju dulu, karena hari mau hujan ini. Bahaya, bahaya, Pak. Bahaya. Sudah hujan. Mau hujan ini, mau hujan deras. Gimana kita ini? Tuh. Anginnya. Mana inilah. Inilah kita ya kan. Baru jam 4. Sudah mau hujan sudah. Mau gimana lagi? Bukan kita yang kuasa. Ini sahabat-sahabat semuanya. Inilah gubuk kita nih. Oh, enggak bisa Mbak Rara, enggak bisa Mbak Rara. Disinilah tempat saya tidur sahabat-sahabat semuanya. Setiap malamnya inilah penampakan gubuk kami ya kan. Berdua aja kami tinggal di sini sahabat-sahabat semuanya. Nah, nih. Mau hujan apa, badai, mau angin deras. Nah, ginilah sahabat-sahabat semuanya. Duh, ya Allah, angin nih sahabat-sahabat semuanya deras sekali. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Barusan sudah motong karet nih. Nah, biar ini buka dulu lah, Pak. Wah, ini enak. Kepaten kali nih, Pak. Buka lu. Ada jeruknya juga, Pak. Orang pulang dari pasar tuh memang kayak gini. Tapi sikit kali ini orang berdua dikasih segini. Udah paten nih sudah. Dikasih orang kayak gini. Buang rokok. Mati rokok tak dapat rokok tu. Paten kali ya sudah dapat bakso ni. Ya Allah, sedap kali tu. Rezeki anak soleh ni ke mana-mana ya kan, Pak ya. Meskipun nasi enggak ada, bakso dia antarkan orang dari kampung sana. Kak kebun ni. Kan? Bukannya dekat, jauh ini. Alhamdulillah lah. Sore ini ya kan. Kita tengok-tengok kebun apa kita nih? Cabai. Kebun cabai kita nih. Nah. Cabai kita sudah subur lah. Juga dang cabai itu memang. Tuh, sudah subur sabar-sabar semuanya. Wah, lawan nih. Hah? Nah, ini. Ini. Iya. Mantap ini, Pak. Mantap ini, Pak. Mantap lah. Mantap ini. Subur. Ini pupuknya bukan kaleng-kaleng ini. Coba. Hadap sini, Pak. Nah, hadap sini. Foto sama anunya aja. Sama mana? Kebunnya. Nah. Nah, ini kerja kita kalau di kebun itu ya kayak gini ya sahabat-sahabat semuanya. Berkebun, nanam cabai, nanam tomat, ngasih pakan sapi, ikan, motong karet. Nah, itulah kegiatan kita ya kan, yang penting halal. Di tengah-tengah ekonomi yang kayak gini nih, nanam cabai lah kami. Ada inisiatif nanam cabai. Tetap yang penting bermanfaat. Tapi ada yang kerdil nih, Pak. Nih, kenapa kerdil gini nih? Ini kerdil ini. Tapi mau hujannya mau bentar, Pak. Iya.
kurang pup. Iya, ada yang kuning nih. Yang kuning nih kayaknya kena penyakit. Ini hijau semua, Pak. Ini enggak ada kuningnya. Ada yang kuning tuh, ha. Itu emang pupuknya kurang, makanya kuning. Kuning dia. Susah kalau kena penyakit nih. Sehatnya, sembuhnya juga susah. Tapi kalau tidak ada kena penyakit, subur dia. Tuh. Ha. Kandang ayam tuh mana lah ada penyakit. Pupuk dia mengalir terus. Subur dia tuh. Rokok dah tak hidup-hidup.